Rata-rata saya pergi jumpa dengan kawan-kawan saya. Kau ni, peminat kau ni lain macam lah. Dia selalu sebut, itu je. Peminat Belantara lain macam. Perancangan dia lebih kurang setahun eh? Dalam setahun. About give and take lah. Ya, betul-betul bila bergerak, bulan 8. Bulan 8. Setahun kita dah rancang. Kita konsep macam mana nak buat, nak ialah, nak semua nak kena susun. Nak handle press, nak buat macam-macam. Nak but handle plan. Kita pun buat quite technical. Kita prepare benda tu yang di masa. Macam barang. One thing for sure, kita tak hantam promo lah. Kita hantam tak. Maksudnya kita really note for note practice. Dia orang ni setiap hari daripada bulan 11 tu kita everyday practice. Awal tahun depan insyaAllah satu single atau dua. Lagu pertama lagu Black Ballad berkaitan dengan ialah keadaan sekarang. Banyak lagu kita pasal perjuangan, pasal penganiayaan, pasal permainan kuasa. Jadi lagu ni bukan lagu baru. Kami tulis masa kami tulis tu terjadi tragedi September 11. Nah, actually Belantara ni dari kita start sampai sekarang kita what you see what you get. Kita try nak bukan hype lah. Saya rasa sebab benda saya cakap ni, saya nak Belantara dalam tu buat material, buat recording kan. Macam berbanding dengan band-band lain, memang orang set up untuk perform kan, bagaimana perform kat club, perform jadi itu perbezaannya sebab itu kita lebih santai lah sebab kita tak buru sangat nak buat performance. Oh, kita tidak kasi kita buat bila peminat cakap menulis ni ibarat, menulis lagu ni ibarat menulis chat. Perform is about cashing the check out. So sekarang kita about cashing the check out lah. Mereka ni professional, senang kerja. Sebab dia sangat-sangat dah profesional, dah bekerja dengan profesional. So kita format kita, walaupun kita bukanlah pro sangat, tapi kita dah ambil format pro. Jadi senang sangat nak berhubung dengan dia. Maknanya party macam ni, kita, iyalah. Maksudnya bila bagi material pun dia senang, dia cepat je. Tak ada masalah. Taklah perlu ambil masa lama kan. Itu bahagian drama Haziq. Dengan bahagian Riza Touch ni dia berbakat. Dia seangkatan sama sebaya je. 40 tahun umur. Joke. Tapi ya, yeah, easy juga dengan dia pun performer. So it becomes alhamdulillah perjalanan dia tak teruk. Dalam dari segi seni tak ada pesaing. Dalam segi peseni dari seni tu hidup. Dan kalau kita sebut pasal hidup, pasti tersentuh pasal rezeki. Dan rezeki itu masing-masing. Kan? Jadi yang kita nak tengok, kita sama-sama naik. Ataupun kalau nak turun, sama-sama turun. Kalau kita nak tengok. Tapi of course dalam dunia ni ada yang naik, ada yang turun. Tapi tak ada. Tak ada dalam vocab Belantara atau vocab saya, shoot atau apa pun, tengok oh ni nak berlawan kat sana. If they want to take the best guitarist ke, the good guitarist ke, that's that. Ha. Tak, music yang saya suka, saya. Maknanya, dia mungkin tak suka, saya suka. Itu je maksimum saya boleh buat. Personally saya tak suka. Tapi kalau you suka, I'm fine. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur dengan sokongan yang diberi oleh peminat. Dan saya nak pesan juga, showcase ni bukan saja untuk Belantara, untuk peminat. Dan sebab rata-rata saya pergi, saya berjumpa dengan kawan-kawan saya dalam industri. Kau ni, peminat kau ni lain macam lah. Dia selalu sebut, itu je. Peminat Belantara lain macam. Apa dia eh? So, I guess this is where you go. Dia orang, dia kena show lah. Dia punya komitmen, dia punya
dia punya barang dia juga, because a lot of orang kata industri punya nama-nama besar bertanyakan saya, what is in our song yang boleh menghasilkan peminat yang begitu sebegitu rupa. Saya bila diorang panggil saya untuk menjadi pemuzik undangan, saya gembira sekali lah. Nombor satu, diorang ni kawan-kawan lama. Yang kedua, memang ialah saya dari dulu lagi nak kolaborasi dengan diorang. So kali ni kolaborasi untuk showcase diorang. So saya happy lah. Saya masih aktif di pemuzik sebagai pemuzik dan juga komposer dan sebagainya.